Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Marc Marquez akan lebih kalem di Silverstone di MotoGP Inggris 2023 kali ini. Marc Marquez akan kembali balapan di MotoGP Inggris akhir pekan ini usai kerap absen dan jeda musim panas. Marc Marquez tak mau neko-neko dulu di Silverstone. Marc Marquez melewatkan dua seri MotoGP 2023 terakhir di Jerman dan Belanda karena cedera. Rider Repsol Honda itu mengalami cedera tulang rusuk setelah jatuh di sesi warm up MotoGP Jerman yang kemudian diperparah dengan crash di sesi kualifikasi MotoGP Belanda. Itu berarti Marc Marquez sama sekali belum pernah menjalani balapan hari Minggu dalam 8 seri di MotoGP 2023 secara penuh dari start sampai finish. Usai jeda musim panas, balapan akan kembali digelar MotoGP Inggris pada Minggu 6 Agustus 2023 WIB. Agar bisa finish, Marquez harus lebih hati-hati. Paruh kedua musim ini saya kira dan saya percaya saya harus mendekatinya dengan cara berbeda dibandingkan paruh pertama musim, ujar Marc Marquez kepada Reuters. Saya datang ke Silverstone dengan mentalitas untuk kembali ke dasar, tidak melebih-lebihkan dan tidak melakukan hal gila, lanjutnya. Masalahnya orang-orang bilang jangan ambil risiko, tapi pembalap terakhir di baris MotoGP yang mengambil risiko ke motor. Anda harus ngotot dan semuanya super cepat dan bagus banget di MotoGP. Saya harus membangun kembali kepercayaan diri saya. Saya harus menemukan cara. Absen adalah cara, salah satu momen paling berat dalam karir saya dari sisi mental. Jadi sekarang waktunya untuk membangun kembali semua hal ini. Kadang-kadang Anda perlu mendekati balapan dengan cara berbeda dan mencoba untuk lebih kalem dan lebih sering finish, kata Marc Marquez. Kini Marc Marquez akan menjalani sesi free practice atau latihan bebas di MotoGP Inggris 2023 Silverstone. Akankah Marc Marquez akan kembali menjadi pembalap tercepat di sesi kali ini? Kita tunggu saja aksi Marc Marquez di free practice MotoGP Inggris 2023 kali ini.